Lanjut lagi bos, thank you for YouTube. Salam sehat ya. Ini si Akang teh sekarang lagi ngejar setoran bos. Nah, nih langsung together saja ya. Kalau dari besi-besinya, ini HW-nya kayaknya paten ini tas. Ya, ini rangsel ini bun. Ya, memang bahannya bukan kulit ya. Ini kotor-kotor begini dilap aja. Ya, dilap aja. Ini dilap-lap. Ada gambar sayap. Ya, ini ada zipper tarikannya lepas ya, tetapi masih ada sisa sedikit. Wah, ini keren ini. Itu ya kelihatan lah dari bahannya ya. Jadi ini bukan sintetis, bukan bunda. Bukan sintetis. Cakep. Yang mau, ayo ya, yang dapat ini beruntung, beruntung, beruntung. 80 murah, bun, murah, murah, murah. Lalu, nah, kulitnya masih cakep ya, mateng. Dia emboss, 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 emboss elpong. Kulit asli, aman, aman, aman. Minusnya di mana, bos? Kalian. Nah, kawatnya ya. Ini kawatnya. Dia di sini aman. Oke. Dia di sini ada sedikit kawatnya. Nah, dia di sini kawatnya agak keluar. Tuh. Minusnya itu saja. Tetapi di dalamnya bersih ya. Bersih. Lalu emboss-emboss dan mana nomor seri? Nah, ini teh. Ini nomor serinya. Ini tak tulisan Elpong. Ini nomor serinya kehapus mungkin ya. Oh, si Akang ngada-ngada aja. Okay lah ya, nomor serinya kehapus. Tapi kulit ini. Ya, dia di sini juga nih. Aduh. Nah, sama ini aja lah. Nih, saya sandingkan. Keren ya. Ini juga, ini kulit ya. Tuh, ini dia kulit. Kulit ya, di bawahnya masih aman. Terus ini usus-ususnya masih aman. Di dalamnya bersih, tulisan Elfong ya. Elfong. Ini biasanya nomor serinya di bawah sini ya. Tuh, cuman mungkin lepas ke gunting ataupun apa itu. Terus minusnya ini di bibir-bibir tuh, ya, bibir-bibirnya aja ini pun ya. Kalau untuk di kulit-kulitnya semua masih aman ya, bibir-bibirnya sariawan. Nah, ini yang paling penting ya, biasanya kan suka sobek di sininya, ini enggak tuh, enggak. Ah, ini saya sandingkan. Astaga. Yang mau bikin WB bisa nih bahannya ambil ya, jadiin WB karena kulit bos. Ya, yang mau tah berapa ini, yang mau saya kasih 140. Murah banget bos, 140 ya. Kemudian nih saya ada Paul Boutique ya. Ini Paul Boutique tarikan zippernya aja ya. Tuh, ini dia masih aktif ya. Dia masih aktif tuh. Nanti Bunda tinggal kasih tarikan zippernya aja ya. Kotor-kotornya dia tidak terlalu banyak ya, bisa dikatakan sedikit banget. Ya, hari ini kita rungkadkan ya. Tali panjang aman. Wih, aman. Ya, ini aman. Ini aman. Wah, keren, bos. Yang mau. Ya, 50.000. Coba, murah mana lagi yang kau tahan, besti. Lanjut, nah. Ya, ini berbut lah, ya. Dunlop. Tas mingguan. Wow. Gede ya, tuh.
Ini kalau saya isi, keren ini penampakannya. Ya, kita mah tanpa kita isi aja lah, ya. Karena kalau ini kita isi, wah numpuk semua. Tuh, wah, kaki-kakinya. Pegangannya, nih ada cetekannya begini pun. Keren emang, tuh. Ya, pokoknya bisa dicetekin lah, ta. Keluar kita naga ya. Tah. Di sini ada ruang lagi ternyata. Yang mau Bun. Dunlop 100 ya. Ini Dunlop, Bos. Dunlop gitu. Nah, kulit asli. Ya, ini kulit asli loh. Cakep ya. Tuh. Kulit asli. Mewah. Mewah. Yang mau gaskeun Bun 100. Kulit asli ya, harga 100. Waduh, murah banget Bun. Nah, ini modelnya unik. Modelnya Speedy. Bukan Speedy sih, tantang model apa ini ya, saya lupa lagi. Alma ya, mungkin Alma. Cakep ya. Zipernya ini ada pocket berziper. Ya, agak susah ya, ini agak peret. Mungkin nempel ininya apa? Puringnya. Ya. Ya, ini tinggal dibenerin aja. Ya, atau anggap aja lah ini tidak berfungsi ya. Kalau zipper utama ini bagus ya. Ya, ininya anggap aja tidak berfungsi ya poketnya. Tapi ini keren banget loh. Brandnya lagi Madam Pola. Ya, ini brand lagi Madam Pola. Aduh, ya mau 40 tuh, sudahlah 40.000 ya kan. Nanti kita untuk harga bisa saling mengingatkan Bun ya. Untuk harga kita saling mengingatkan saja ya. Karena saya juga kadang lupa harganya ya. Nah, ya ini minus tertekan-tekan saja tuh. Seperti ini ya. Padahal ini semuanya masih bagus. Tuh ya, tinggal diurut-urut saja. Nih, aman. Nah, ya, ini juga aman. Masih bersih, ada pocket. Set. Cakep ya. Kita edisi obral aja. 1, 2. Saya kasih tas laptop unyu-unyu. Tuh. Unyu-unyu. Tah. Aduh, murah-murah amat ya. Cakep ya, malah lucu. 60 aja lah. Aduh, kemurahan. Aduh, kemurahan ini. Tapi gak apa-apa lah ya. 60.000. Lanjutkan bosku. Nah, ini sebetulnya rangselnya itu masih bagus ya. Untuk kualitas nilonnya masih cakep dan ini adalah predong. Di besi-besinya ini semua emboss. Ya. Ini dia di sini kulit. Ya, tuh. Ada kelihatan kulit ya, walaupun ada lelah-lelah ya sedikit. Nah, di dalam sudah plat besi rada. Apalagi Bun, coba ya. Nah. Terus minusnya, ini tinggal dijahit aja. Tuh, ya tinggal dijahit aja. Nah, ya dijahit krek, udah. Ini saya kasih buat yang beruntung aja lah ya. Ini mah kita kasih harga sensasi aja lah ya. Rada 150 sudah lah ya. Jadi biar tidak ada apa namanya itu keluhan-keluhan ya. Pokoknya mah udah 150 atuh Bunda. Beli besinya aja, emboss-emboss besinya aja itu udah berapa?
Nah, tas HP nih yang butuh tas HP. Tas HP ini banyak dicari remaja-remaja. Tuh, ya. Aman. Dia di sini pakai magnet. Tuh, cakep. Ada tali pendeknya. Tuh. Ya, ada brand lain. Yang mau, Pak, silakan. Ya, lucu nih. Ya. Di 40.000 tuh murah, Bos. Dapat tas HP 40.000. Lanjut. Nah. Gayanya seperti Celine, ya. Ini gayanya seperti Celine. Semuanya masih mulus tuh, masih gagah. Ambil 50 gasken. Kemudian, nah, ini brandnya Basi Capaci, ya. Ini brandnya Capaci. Semua masih aman, ya. Ini teh, ini bisa bersihkan, ya. Ini tempelan-tempelan. Ini tempelan. Putih-putih bisa bersihkan. Basi Capaci ini, ya. Astaga, ini keren-keren. Tuh, dia di sini ada zipernya pun. Pokoknya kita murah-murahkan saja. Ya, yang mau 50. Ya, cuman kita butuh kepastian, ya. Jadi jangan ada PHP di antara kita. Lanjut. Nih, ini mewah. Tah. Cakep banget. Ya. Nih, ini kotor-kotor sedikit. Ya, tapi enggak ngaruh lah, ya. Masih dikatakan bersih. Wah, keren ini. Apa ya? Cakep, Bun. Ini cakep, Bunda. Nah. Gagah banget, ya. Gagah banget. Lengkap dengan tali panjangnya. Ya. Tuh. Yang mau, astaga. 50. Pokoknya mah murah. Ya, murah muriah. Nah. Cakep ini. Gayanya kayak cendol, langsung together saja, masih bersih, masih mulus, ya. 50. Tuh, Bun. Nah, ada tote Starbuck. Ya, tote bening Starbuck, tapi ini mahal, Bun. Begini-begini juga. Cara bukanya gimana? Wow, tuh. Masih like new. Ya, bisa jadi akuarium ini, Bunda. Ya, isi aja air, kasih ikan, kita jalan-jalan, ya. Yang mau, tapi keren, ya. 50 tuh. Starbuck, ya. Lanjut. Saya ada clutch. Bisa dipegang begini. Tuh. Ya, ini hanya tekanan-tekanan saja. Tuh, ya. Nanti dia aman. Wow, ini mah keren, Bun. Keren, ya. Tuh. Yang mau 70 gas kentang. Lanjut. Nah, ini tadi ada Bunda yang bertanya, Renoma masih ada, ini masih, ya. Ini kulitnya vintage, ya. Tapi ini kulitnya tahan. Wah, keren lah, ya. Ini anti petir ini. Keren banget, Bun, ya. Ini 200 rehong. Astaga. Renoma, Bos. Wah, emboss. Ya, ini Renoma vintage. 200 mah murah, Bun. Lanjut. Nah. Masih ada tag-nya. Ya, kita ibarat beli baru ini teh, tapi brand-nya keren, ya. Brand apa ini teh? Kita periksa perjiperannya, Bun. Serelek. Nah, yang mau 50.000, ya. Jiper belakangnya ternyata hilang.
ya 30. Nah, langsung dikurangan ya, kita langsung ambil kebijakan. Nah, ini si putih keren. Ah, oke. Ini teh ada tekanan-tekanan ya, tuh tekanan-tekanan begini dan ada sedikit kayak luka sedikit lah gitu ya, tapi ini masih keren ini. Nah, saya kasih ini ya. Ini juga dia ada tekanan-tekanan sedikit di sini ya, tapi nggak ngaruh lah ya. Tenang bun, pokoknya mah di sini harga, nah, harga kita sesuaikan. Ya, nih, yang mau monggo di 50.000. 50.000 gas. Lalu ya. Wow, ini keren ini, Bun. Cakep. Woi. Ada tali panjangnya. Ini brand apa ya? Ada tag, magnet. Modelnya sling. Aduh, kayak longchamp. Yang mau, ih kayak Aladin ya. 50 sambet, Bos. Gaskeun. Alis Marta. Ya, ini masih mulus ya. Hanya tekanan-tekanan sedikit saja. Tapi ini alis Marta, Bun. Wah, masih like nih waktu. Alis Marta sebetulnya tergolong mahal loh. Ya, kita kasih murah aja lah. Ambil aja ya di 50.000. Ya, 50.000 udah murah banget alis mata, Bun. Tuh, ya, 50.000 dapat tas alis mata. Kemudian, alat COC, dia kanvas mix dengan bukan ya, bukan kulit kayaknya, tapi bagus bahannya ya. Ini bukan sintetis tapi. Tuh, yang mau 50. Ya. Ini tarikan zipernya ya. Tuh, tarikan zipernya lepas ini teh. Harus diganti tarikan zipernya ini mah, Bun. Kita kasih murah aja lah. Iya. Tapi udah 50 mah mahal aja lah tuh. Enggak apa-apa, 40 tuh ya, langsung diturunkan. Nah, kalau ini sling cowok brandnya Balantines. Tuh, wah gagah ini mah, Bun. Ya, ini juga sama lagi tarikan zipernya ya, tapi dia masih serenek tuh. Jadi Bunda itu tinggal nambah-nambahin aja. Yang mau 40 dimurah-murahkan ya. Seperti tak ada harganya. Nah, yang ini buat motor Harley, yang punya motor Harley ya. 50. Aduh. 50.000 ya. Oleh karena itu kita lanjut Bos, kagok ya. Ini juga sete. Setelah ini langsung istirahat langsung ya, karena tadi habis jalan-jalan ya, karena libur. Aduh. Begitulah kalau sudah punya istri ya. Punya anak, kita harus memberikan waktu juga, Bos. Enggak boleh egois kitanya. Ini kulit ya. Aduh. Ya ini teh. Ini kok susah banget ya. Padahal kulit loh ini. Ini kulit nih, Bun tuh. Kulit asli ya. Gitu sih, ya. Ini jepit utamanya. Nah, jepit utamanya malah bagus. Kulit. Ini mah tinggal dikasih pelumas aja. Oh, terus. Nah, ini dia kulit ya, cuman ini kotak. Nah, ini berubah bentuk. Kegencet ya. Tuh, kegencet tapi masih bagus lah. Ya, masih bisa dibenerin. Ini kita sandingkan.
dengan nah ini kemarau ya, kayak kering-kering begitu, tapi masih cakep lah, masih bisa dipakai nih bos. Masukin, tenang bun. Nah ya, terus nah ini kulit asli ya, cuman jipernya hilang, jipernya pada hilang ini, harusnya ada jiper begini nih tuh ya, padahal kulit asli ini teh. Kita masukin, nah ya saya gitu orangnya bun, masukin aja yang mau. 50 ya tuh, jadi kan biar tidak ada keluhan-keluhan lagi. Karena apa ya, harganya juga 50 gitu loh, apanya yang mau dikeluhkan. Kecuali kalau ini harganya mahal, boleh. Ya tuh 50 ribu bun ya, yang mau 50, cuman ini beratnya 2 kilo ya. Ya, saya carankan COD aja lah. Nah, ini warna biru. Birunya cakep ini. Astaga, biru. Apa ya? Ijo. Kok jadi biru? Cuman ini ada tulisan-tulisan begini. Ya, terkena sabetan tas lain, warna tas lain. Tapi ini masih bagus. Tuh, di dalamnya bersih. Kayaknya ini bisa dibersihkan ya. Untuk yang warna ininya bisa dibersihkan. Tapi lucu ya, ada tali pendeknya. Yang mau ini kita sandingkan dengan, nah ini kulit asli. Ya, ini kulit asli bun. Ya, ini kulit asli. Tuh, brandnya adalah Esquire. Ya, Esquire, cuman dia minus di dalamnya ini kering, tapi tidak lengket ya. Tinggal dibersih-bersihkan aja, dicuci-cuci aja, aman ya. Yang mau, nah ini mah bagus kayak bang kulit. Tah, dua sama ini. Atau kita kasih lagi sama apa ya, biar tidak ini kita gabungkan ke, udahlah ini aja lah, cakep ini. 80 ini pun udah murah banget ini, 80 malah ya. Ini saya taliin aja lah ya. Nah, saya taliin begini biar enggak terpisah. Tuh, 80 ya, ini kulit loh, yang di bawah ini kulit loh. Lanjut. Nah, ini ransel warna hitam ya, masih mantul. Ya, enggak ada masalah ya, ini hanya tekan-tekan saja. Tuh. Semua masih bagus. Eh, keren banget. Ini untuk malam ini, brandnya ini aksesoris ya. Tuh. Cakep. Ya, tuh, cakep ya. Ya, ini hanya tekan-tekan saja. Wah, keren. Di belakangnya masih aman, ya. Tuh. Yang mau 100, harga sewaktu-waktu berubah. Ini ada WB. WB besinya begini. Set, aman. Aman, aman. Ada ruangan lagi di sini. Ambil 50.000. Tuh. Kemudian nah, saya kasih murce ya. Kita ada Puma. Kita kasih 70 angkut tali panjang dia bawaan. Ini dia bos, kita spill ulang. TNF warna biru masih mulus, tali panjang bawaan 150 TNF ya. Ini lengkap dengan tagnya, cakep. Terus. Nah, dompet Brera 100. Nah, Kipling
ya, dia bisa sling, dia bisa pinggang 100 ya, apalagi nanti kalau saya nemu bodatnya, dia terus nemu bodat warna pink jadi 180 ini nanti saya set. Lalu nah ini kulit asli ya, tuh kulit asli yang kemarin tuh ya, ini dia besinya masih bagus, satunya lagi besinya patah ya. Jadi yang mau ini saya kasih murah aja lah, sudah ya, padahal ini harganya mahal ternyata. Nah, 100 beruntung ya, yang dapat itu 100 beruntung. Kemudian nah ini nggak apa-apa lah ya, ini kulit asli loh, kulit asli tuh ya, ada setut-setutnya dan ini modelnya sling. Yang beruntung ya tuh sling cakep makanya begini tuh ya, yang beruntung gaskeun 100 kulit asli. Oleh karena itu ya, nanti kita akan lanjut lagi dengan yang kulit-kulit mantul. Oleh karena itu, thank you for itu. Ya, yang baru bergabung, jangan lupa di-subscribe. Saya pamit. I love you all. Dadah.